Sedulur sakwise entuk 8 benda koleksi anyar, Museum Kreteg Kudus nargetno kajian koleksi benda anyar bakal dilakokno taun ngarep. 8 koleksi anyar Museum Kreteg Kudus sing ngliputi 6 alat kemas rokok lan 2 rokok kretek klobot. Saiki isih disimpen ning ruang storage museum. 8 koleksi anyar durung iso di display amarga durung dilakukan kajian karo tim ahli. Rina Hidayati Nur, staf Museum Kreteg Kudus ngomong, pengkajian barang koleksi duwe tujuan kanggo entuk informasi akurat ngenai sejarah lan historis benda iku. Paling cepet kajian 8 koleksi dilaksanakno taun ngarep. Amarga taun iki isih akeh koleksi nggone museum sing dijadwalno kanggo dikaji. Meski kaya ngono pihake ngarepno kajian iso dilakukan taun iki supaya info nilai sejarah sing kekandung saka koleksi iku iso disampaikno ning masyarakat. Untuk kajian kita belum, jadi untuk kajian nanti kita agendakan di mungkin paling cepat tahun depan gitu. Karena untuk kajian kan kita emang ada jadwalnya ya gitu, dan sedangkan banyak koleksi kan juga, jadi nanti kita menentukan dulu kapan bisa dikaji gitu. Karena sebelum dikaji kan kita ada beberapa proses juga kan, ada inventarisasi, ada konservasi, ada kajian koleksi. Tapi ya berharapnya segera dikaji biar info yang atau sejarah nilai. Tambahan koleksi iku bakal nambah benda koleksi Museum Kreteg sing saiki kecatet lagi 895. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.